guys. Salam koi untuk kebahagiaan. Di kesempatan kali ini saya akan mereview kolam koi jos banget, teman-teman. Isinya import semua, gede kolamnya. Teman saya, kali ini saya akan berbincang singkat dengan pengurusnya, guys. Ownernya lagi tidur di atas. Ownernya salah satu bos bakery, teman-teman, di Kota Denpasar. Nah, Om Agung, berapa lama sudah ngurus kolam ini? Ini dia udah baru sih. Baru berapa lama? Hampir setahun ya. Oke. Nah, Om Agung, ownernya ini udah lama nggak melihara koi? Udah lama sih sebenarnya. Dulu kolamnya nggak seperti ini ya. Iya. Kolamnya tengah ini ya. Tengah ini. Ya, terus direnovasi lagi. Direnovasi lagi karena ikannya juga banyak mati juga. Itu. Akhirnya direnovasi, dibikin ulang kolamnya seperti ini lah. Untuk kolam ini populasinya sekarang berapa sih, Om Agung? Ini kurang lebih isinya 20 lebih kayaknya ya. 20 lebih? Ya, karena padat sekali. Padat sekali ya, guys. Makanya beberapa harus ada dilepas ya. Ya, betul. Nah, Om Agung, ke pertanyaan selanjutnya, untuk pemberian pakannya berapa kali sih kok bantal guling semua nih, guys? Ini pakannya dia 5 kali ya, ukuran mungkin ada 500 gram sekali makannya. Berarti sekitar 15-20 kilo ya, per bulan? Betul, sekitar 20 kiloan lah per bulan. Untuk pakannya pasti import juga ya? Ya, pakannya akan merek Jepang semua lah. Kualitas. Ya. Kita nggak sebutin merek ya, guys, karena nggak di endorse, gratis dong kita. Nah, selanjutnya per bulan itu habis 15-20, per hari habisin 5 kali pakan. Oke. Pakan import juga, bayangin untuk biayanya, teman-teman. Untuk mesinnya ini berapa LPH, teman-teman? Ini mesinnya menggunakan dua mesin ya. Mesin apa tuh? Mesin Atman. Atman ya, keduanya. Itu kurang lebih 22.000 LPH ya satu mesinnya. Gila, guys. Cos sekali ya. Di dua mesin itu. Dua mesin ya. Di waterfall sama di chamber gitu kan. Ya, di waterfall sama di arus. Di arus gitu ya. Oke. Sorry, salah saya. Nah, selanjutnya untuk backwash-nya kan Om Agung nih jadi pengurus di kolam koi ini. Backwash-nya berapa minggu sekali sih? Ini tetap kita rawat paling tidak seminggu itu sekali ya. Setiap hari Minggu kalian kita backwash dan kita puasakan kan. Itu treatmentnya. Waktu backwash langsung puasa. Ya. Oke. Nah, selanjutnya Om Agung, untuk rata-rata ikan koi di sini kan hampir semua import. Nah, ownernya paling favorit farm dari mana, Om Agung? Farmnya sih lebih ke Sakai ya. Sakai ya. Bosnya atau ownernya suka farm Sakai. Oke. Nah, di sana ada pet-pet lagi tuh. Tuh isinya kiping-kipingan semua ya. Iya, betul. Teman-teman itu ya, banyak kipingan import-import semua. Nah, selanjutnya untuk kolam segede ini kan berapa nih kedalamannya, Om Agung? Ini tidak dalam ya. Ya. Ini dalamnya cuma hampir 65 cm kan. Apa pertimbangannya dulu kok dangkal sekali membuat kolam koi, Om Agung? Ini sih karena kehalang ada apa namanya? Piteng. Ya, piteng di bawahnya. Kita tidak bisa grup lagi. Iya. Itu halangannya ya. Jadi saya yakin teman-teman kalau ownernya yang ini pasti suka kolam dalam ya, karena semakin mudah menggerau ikan, cuma karena tempat aja ya. Nah, kalau ditinggiin juga ikannya nggak bagus. Kurang, teman-teman, termasuk kolam saya ya di rumah ini. Ke depan kalau ada rezeki saya bongkar dan full gali. Biar enak. Favorit Om Agung dan ownernya apa sih di kolam ini? Ikannya? Ya. Lebih ke apa ya, random ya? Gak tentu ya. Kalau body mungkin polosannya ya, kalau bola ya sangki ya. Nah, untuk pakan warna ngasih nggak di sini? Tetap kita campur pakan ya. Warna pakan grow sama
apa namanya? Wet jam. Ya, wet jam. Itu semua kita campur. Campur ya. Oh, berarti campur aja nih ya. Dua. Kalau pakan colornya kira-kira per bulan ngabisin berapa kilo sih campur-campurannya? Kilo per bulan itu karena dicampur kurang lebih 7 kilo ya? Enggak, 5. Enggak, paling enggak 3 kiloan. Oh, 3 kilo. Ya. Oh, berarti masih tetap fokusnya ke pakan kilo ya. Nah, ini guys. Ini kolamnya. Woi, mantap sekali. Nah, kenapa beberapa dijual, Mago? Karena ini ya, mungkin sudah kok pada populasi juga. Ya. Ikannya udah besar-besar juga semua, kasihan. Nanti bagi kawan-kawan yang berminat, nanti WA-nya Om Agung saya lampirkan di deskripsi video ya. WA saya boleh, Om Agung boleh. Nah, selanjutnya, apa namanya ikan tergede di kolam ini berapa sih? Ini paling besar size 80 cm ya. Yang mana tuh, Om Agung? Ini toanya yang kemarin sempat sakit ya. Ya. Karena suminya drop, kita karantina juga. Ya. Udah mulai sekarang, udah mulai naik suminya. Itu dari Pak Manado? Itu dari Pak Momotaro ya. Oh, Momotaro, Pak Ipam ya. Momotaro memang agak susah sumi beli di sini. Kenapa susah? Karena ya airnya jauh lah perbedaannya di sana dengan di sini ya. Oh, gitu ya. Itu rata-rata beli dari Jepang apa ngelelang di Jakarta, di Bandung gitu? Rata-rata sih ambil lelangan di Jepang ya kadang-kadang. Kadang-kadang siap ya, di Jepang langsung ya. Jepang lah. Gila ya. Keren-keren banget ikannya guys. Apalagi ya yang saya tanyakan untuk media filternya nih, apa aja Om Agung? Media filter cukup simpel. Apa tuh? Ada jet mat, ada batu apung ya, sama biopon ya. Cuma itu aja. Enggak, pakai media premium. Sama gini, sama Cristal Bio. Nah, Cristal Bio kita pakai di filter-filter kecil aja. Oh. Terus yang kalau yang di sini filter utama ini apa aja yang terakhir apa lagi? Sama apa namanya? Brush. Brush. Oke, okay. Biar gampang pengurasannya. untuk luas kolam ini sendiri. Luas ada sekitar 5 meter ya? Ada. Soalnya bulat ya, teman-teman. 5 meteran ya. 5 meteran ada. Nah, rata-rata ikan di sini dibeli dari kecil apa memang udah saya sedang dibeli? Saya sedang lah. Oh, 45 50-an. Karena ownernya pengusaha, teman-teman, jadi kan budgetnya unlimited. Jadi bisa beli ikan 50-an gitu ya. Kalau kami ya kecil-kecil, teman-teman, kalau beli impor itu kalau saya ya kecil-kecil digrow sebentar baru ya gitu ya, teman-teman. Ini teman-teman. Nah, apalagi Om Agung mungkin kira-kira yang Om rasakan memelihara ikan koi top-top seperti ini apa kesan-kesannya? Kesannya sih pertama senang ya, teman-teman. Ya. Karena koi ini bisa menghilangkan stres juga ya saat kita fishing, kita kasih makan dia dan kita pelihara juga ya dengan baik. Dan di apa namanya? Di jeleknya cuma di saat kita stres juga enak gitu ya. Oke. Kendala yang berarti dalam mengurus kolam koi ini apa aja mungkin? Untuk kendalanya sih pasti karena ikan sakit utama ya. Ya. Itu kendala. Apalagi musim-musim sakit ya. Ya, benar. Oke. Ikannya sakit, kita pun juga agak stres ya. Stres. Karantinanya ya, apalagi ikan-ikan gede seperti ini. Benar. Ikan impor lagi semuanya. Nah, Om Agung, mungkin hanya sekian, Om Agung. Ya. Nah, kita angkat-angkat aja langsung ya. Oke guys, nah ini kawannya saya, kawan lama Agung nih, pengurus kolam ini ya, yang handling, yang ngurus, yang bersihin, yang mendenen, pokoknya semuanya. Nah, ini ya kawan-kawan, kita akan angkat beberapa ikannya yang jumbo-jumbo tentunya. Guys, nih udah diangkat nih. Agar lebih cek kutu, terus cek kesehatan ikan, serta ngukur size. Nanti agar mempermudah juga kawan-kawan yang minat nih, yang di luar Bali, monggo siap rek pen ya. Oke, guys, ini ikannya guys. Jagoi. Nah,
ini ya, kita akan angkat guys. Nah, ih, super super sekali, ini gede-gede guys, gede-gede banget nih. Terus sangkinya yang di sana itu paling show quality tuh. Rata-rata semua di sini show quality ya guys. Ini kita akan cek nih guys. Nah, Gong, nah, coba perlihatkan. Wow, tuh guys, size nya berapa Gong? Ini size nya tak terlalu. Ya. Udah lama, udah diukur. Berapa lama udah nggak diukur nih? Kurang lebih ada sekitar 5 bulanan ya. 5 bulanan ya. Oke guys, kita ambil video biar Agung aja yang anu. Berapa? 75 guys. Ini bagi kawan-kawan yang minat langsung aja chat nomornya Agung di deskripsi video ya, langsung ke endlingnya nih. Langsung ke endlingnya, ke nomor saya juga boleh guys. Langsung ke endlingnya untuk nanya-nanya harga. Guys, 75 cm. Ini jantan apa betina? Jantan nih guys. Oh betina ya, tak kira jantan. Betina nih guys ya, 75 cm. Oke, kita. Nah, teman-teman, ini jantan kayaknya sama gue ya. Ini betina juga. Betina juga nih ya. Size-nya berapa nih kalau yang ini? Bulky sekali guys. Nah, ini guys. Kita diukur nih. Ini ya, Sanke 80 dah? 75 juga ya? Oh, kirain 80, ternyata 75 juga teman-teman. Wah, bodinya ini import ya? Import ini guys, dari farmnya mana ya? Farm Sakai Koi Farm. Sakai Koi Farm, gila. Di kolam ini kira-kira udah berapa tahun sih? Ini kurang lebih sekitar 2 tahunan ya. 2 tahunan ya. Hampir loncat teman-teman. Oke, 2 tahunan. Umurnya dulu dibeli size berapa? Size 45. Oke, bagi kawan-kawan yang berminat Sankey Shio Quality 75 cm, monggo hubungi WA Om Agung atau WA saya. Oke. Kita akan angkat ikan ketiga ya, guys. Cukup 3 ekor aja kita angkat nih, yang jumbo-jumbo. Tentunya masih banyak lagi ya di sana, show quality juga nih. Ini guys, nah karena ikan jantan, di sana Om Agung jaga-jaga ikannya. Ini size-nya agak kecil ya, jantan nih teman-teman, kelihatan kan. Nah, size-nya kurang lebih 70 nih. 73-75 BU juga ya. Oke, ini ya, lihat nih ikannya nih. Jadi merahnya strong nih teman-teman, strong banget. Polanya Subosumi Sanke atau hitamnya itu di warna putih. Oke guys, jantan, skinnya bagus. Lihat ya perbedaan jantan dan betina. Jantan itu siripnya besar sekali teman-teman, kelihatan kan. Ini dari farmnya dari mana juga nih? Sama, ini dari Sakai juga. Sakai juga ya, mantap ya. Bagi kawan-kawan berminat monggo, bisa kirim-kirim nih guys. Kalau jauh-jauh ya pesawat pakai, kalau dekat-dekat ya pakai gerobak. Pakai bus lah. Oke, hubungi nomor WA-nya Om Agung ya. Nanti saya lampirkan di deskripsi video. Kisi-kisi nomor WA-nya berapa sih? Bisa dicatat ya teman-teman, 0859 2626 0044. Oke.